Kuliah dari guru. Kulihat dari kejauhan, ia memanggil sejatuhannya. Kulihat keringat berkilap di dahinya. Kudengar suara napasnya yang terengah-engah. Kucium aroma keringat yang berbaur dengan parfumnya. Tersungging senyum manis dari bibirnya. Bibir yang selalu mengucap kata-kata mutiara. Bibir yang tak henti mendoakan siswanya. Bibir yang mengeluarkan ilmu untuk diajarkan pada siswanya. Suatu hari, ia berkata, "Anak-anakku, kita memang hidup di desa. Terpencil, jauh dari ramainya ibu kota. Tapi, jangan pernah kalian merasa kecil. Bangkitlah, bergeraklah, berjuanglah, hancurkan kebodohanmu, raih cita-citamu, bangkit dari tidurmu, dan gapai mimpi indah itu. Aku memang orang tua yang sudah sepuh, tapi cintaku pada kalian tak akan pernah rusak."